Tapi aku bisa terima kamu apa adanya, Fajar. Tapi maaf, itu hanya kata di hadapan kamera Anda, bukan kata di hati Anda. Kamu nggak percaya? Oke, Mbak. Jangan ditahan. Maksudnya, jangan lihat juga. Gue kira si Fajar itu nggak bisa ketawa. Dia bisanya cuma nangis doang, mewek. Ternyata di sama Kiksa Putri, dia nggak bisa nahan ketawanya. Lanjut lagi. Kepit, apa? Ayo. Kepiting bahasa baku. Kepiting bahasa baku. Ayo, Tinting, itu istriku. Buset. Baca. Ayo, Tinting, itu istriku. Asik banget ya. Ajar, dengar ya. Lu itu baru 15 tahun. Kok bisa gitu kan? Suka sama yang lebih tua dari kamu itu jauh banget. Tapi gak apa-apa sih. Anak muda zaman sekarang tuh kayak gitu semua. At orang kaku disuruh live. Kayaknya ini baru pertama kali live. Gimana mau fokus coba kalau misalkan teman yang ada di sekitarnya itu ngetawain dia. Dia tuh udah pertama kali live, gugup, ditambah lagi, diketawain di pinggirnya, ya pastilah nampak parah. Kita lanjut lagi. Ngapain lagi? Gue ketawa bukan ngetawain yang lab ya, tapi gue ketawa karena yang ketawanya itu seneng banget gitu kan ngeliat temennya itu gugup. Awas lantar gantian lah. Sibuk boleh, ya, tapi kalau nggak sibuk nggak boleh. Mulai males dengernya nih. Orang-orang tuh terlalu sibuk dia ngejar sesuatu. Yang lari apa nih? Bener sih, orang-orang sibuk ngejar sesuatu, yang lari apa? Lo pikir aja, Nera, dia tuh ngejar apa dulu kalau misalnya ngejar dunia? Itu yang dikejar dunia. Kalau yang kejar cewek, ya cewek yang kejar. Kenapa lo kejar? Buang-buang duit tiap hari. Dia udah mulai kerja, gaji. Malam digigitin tikus. Hubungannya apa coba? Kerja, gaji, malam digigitin tikus. Oh mungkin gini, udah kerja, terus dia dapat gaji nih, terus tidur di emperan bareng tikus gitu kan, digigit tikus. Udah. Makan nasi. Malam minum susu. Susunya di mana? Di sini. Akhirnya ketawa juga dia. Pastinya pesan ojol ya? Loh, Mas. Kok beda ya sama yang di aplikasi? Oh iya, Mas. Platnya emang beda. Yang di aplikasi itu masih pakai plat motor yang lama. Tapi, Mas, memang beda, Mas. Oh iya, Mas, emang beda. Warnanya udah saya ganti. Dulu biru lecet, makanya saya ganti warna silver sekarang. Ini pakai helmnya, Mas. Anda. Apaan beda sama di aplikasi kamu, Mas? Apanya sih yang beda, Mas? Mukamu sama di aplikasi beda. Masa sih beda, Mas? Coba lihat. Ya iyalah, pasti beda. Lo pesan apa? Yang datang apa? Aduh. Tetap dulu, kawan. Jangan semangat. Karena kalau semangat, bos yang kaya. Buset. Itu kata-kata dari mana ya? Kok bisa gitu kan? Benar juga sih. Bukan bos yang kaya, tapi yang punyanya. Hmm.
Ini apa nih? Oh, ceritanya mau bikin video. Buset. Kalau bikin video kayak gini, mungkin satu video aja lo udah bengek nih kayaknya. Kalian, yuk, main. Baik sih. Dari tadi bubur nunggu sih, ikut. Nih pakai dulu buat teleponnya. Ya, ada polisi. Kayaknya ada yang beda nih. Tang. Fajar, kata-kata hari ini. Itulah contoh cara membalas tetangga yang kita gak suka, tapi dengan cara halus, dengan menderita memakai helm. Nih, jika ada lampu, jangan jauh lele. Kenapa? Jika ada aku, jangan cari yang lain. Asik! Boset! Fajar itu emang bener banyak ya, kata-kata manisnya itu banyak. David di sini. Halo guys, apa? David di sini dan ini adalah HP yang harganya 152 juta rupiah. Aduh. Pit, lo beli HP mahal banget itu kan 152 juta. Itu kalau buat gue mending beliin mobil. Mending beliin yang keperluan lah. Emang sih beda. Karena dia udah punya mobil kan, motor udah punya, rumah udah punya, dia tinggal beli HP yang mahal-mahal gitu. Kalau menurut gue sih, enggak. Sumpah ho janji karo ating. Asik ya, kalau misalnya kayak di video ini. Gue mau nyoba nih, kira-kira apa yang bakal terjadi ya kalau misalnya gue nyoba di mall gitu kan. Ada cewek cantik, gue gandeng. Kayaknya bakal beda. Gak kayak gini. Ini 50 ini atau aku kali 2 buat orang lain? Kali 2 buat orang lain aja. Mau ambil uang 100 ini atau aku kali 2 buat orang lain? Ambil. Jangan lah ngaco, buat orang lain aja. Lumayan. Jangan, kasih orang lain aja gak apa-apa. Iya, yuk. Ketahuan banget ya si ceweknya itu pengen duit. Mas, makanya kalau nongkrong tuh kasih duit buat jajan. Jadi dia kalau misalnya dikasih sama orang lain itu dia pengen. Mungkin segitu aja video yang gue bisa kasih ke lo. Jangan lupa di like, di subscribe ya. Salam dari Cik Reaction.